senang banget dan um, salah satunya yang bikin senang dan bikin bangga tentunya di mana salah satu filmnya Mas Tuta ini sering banget sebenarnya masuk ke festival internasional ada cat, aku baca ini ya, ada catatan harian si Boy masuk dalam kategori Asian News Talent Award di Shanghai International Film Festival yang terbaru ada Everyday Day Is a Lullaby yang berhasil masuk di Pusan Film Festival 2020 soal apa sih ini Every Day Is a Lullaby kayaknya dengar-dengar ada sedikit intrik kontroversi sana sini Oh, <laughs> dari ketawanya uh, udah langsung. Hmm. Enggak, Every Day itu it's a, it's a, it's a drama movie itu film drama hmm. tapi memang uh, filmnya itu desainnya di film uh, filmnya itu skripnya bagus banget. Jadi hmm. pada saat aku baca skripnya itu udah wah gila ini skripnya ini bener-bener mind blowing gitu. Kayak kita tuh main kepala kita dimainin gitu ada satu dunia di dalam dunia lain. Hah, dunia Terus lain. Kayak. <laughs> iya, jadi 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 ada dunia di dalam dunia di dalam dunia gitu. Jadi memang filmnya itu kayak uh, uh, bukan tidak tidak didesain untuk menjadi film yang uh, yang mudah gitu. Tapi ceritanya itu it's a very simple story itu mengenai uh, seorang penulis yang sekarat gitu. Oke. Okay. Terus dia kenapa? Enggak, aku lagi dengerin penulis yang sekarat tuh, udah langsung mikirnya kemana-mana yeah, kan sobat. traveling nih udah pikirannya terus-terus uh, tentang seorang penulis yang sekarat uh, lagi mau ngebikin ceritanya, mm -hmm. tapi dia nggak sadar kalau dia itu udah mati dan hidup di dalam cerita yang dia tulis. Uh, twisted, oh. <laughs> twisted. Jadi berarti ada ada horor-horornya juga dong? Apa gimana nih? Nah, suspense, bukan oh, horor, tapi lebih ke suspense, lebih ke psychological suspense gitu. Oke, okay, oke. Okay. Berarti sebentar, uh, kalau correct me if I'm wrong ya, tolong Mr. Sutradara, dari beberapa sutradara yang pernah saya uh, interview, mereka itu ada yang mindset-nya memang untuk komersil, ada yang memang mindset-nya untuk uh, festival gitu. Nah, kalau Mas Tuta sendiri, consider yourself sebagai sutradara yang? Waduh saya bikin film, bikin aja. Beneran hmm. deh, like literally gitu. For me, bikin film tuh as long as it's I found myself a good script, saya pasti akan langsung bikin aja gitu. Kalau arahnya mau kemana, uh, Uh, itu biasanya memang itu produser yang ngedesain gitu, hmm. produser filmnya gitu, oke nih filmnya mau ke arah kita mau run di festival dulu ya, uh, tapi memang itu kan udah kelihatan dari skrip ya, hmm. jadi pada saat kita baca dari skripnya, dari jenis filmnya gitu, jadi uh, aku mengconsider diriku tuh sutradara yang senang banget bikin film, <laughs> itu aja.